Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Di hari ini saya nggak sempat berolahraga karena harus nemuin sahabat saya, istrinya yang lagi dirawatnya di salah seorang ahli pengobatan kultur. Kalau saya sih nyebutnya pengobatan tradisi. Nah, kabarnya dia stroke, dan dulu waktu stroke parahnya itu kena COVID, tapi alhamdulillah bisa selamat sampai sekarang, masih sehat. Nah, saya kabarnya itu mengalami perkembangan yang cepat, padahal sudah dalam posisi gak bisa jalan. Hari ini dalam waktu hampir seminggu katanya sudah bisa jalan, semoga saja. Dan ahli pengobatannya ingin ketemu saya, karena dulu pernah, saya gak ngerti yang mana orangnya, gak kenal. Tapi ya karena pengen ketemu, ya saya temuin. Nah, ini nentu lo. Sini Bapak, yep. Sini. Bapak siapa? Kapten. Wah. Bapak Idris. Siapa namanya? Muhammad Idris. Sebagai apa di sini bagian perawat Piriwit? Saya dari Linmas. Ini mah pemuda Pancamarga, iya, Pak. Kebetulan. Bapak pemuda Pancamarga. Saya dari PPM, pemuda Pancamarga. Oh. Di sini di pegawai desa juga dari Linmas. Oh, Bapak pemuda Pancamarga apa Linmas? Ada dua, Pak. Saya dari pemuda Pancamarga sama Linmas. Bapak pemuda Pancamarga merangkap Linmas. Siap. 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 Waduh, ini apa ini? Sabuk. Sabuk. Sepatu. Sepatu. Sepatunya propos, Pak. Propos. Bapak bagian propos. Dari PPM memang sudah diklat propos, Pak. Oh, diklat propos. Siap. Bapak mah bukan pemuda tuh, Pak. Pemuda mah umurnya 20 tahun. Siap. 25. Siap. Bapak mah bukan pemuda Pancamarga tuh, aki-aki Pancamarga. Bapak naik motor. Siap. Siap. Motor. Rumah yang tukang pengobatan teh di mana? Pak siapa namanya? Pak Haris. Pak Haris. Ya, siap. Berapa jam dari sini? 5 menit. Oh, 5 menit. Siap. Naik motor. Pakai motor, siap. Motor nganyuk apa masih udah lunas? Udah lunas. Saya geser ke depan dulu biar tidak macet, siap. Ya. Lanjut. Ke depan dulu. Geser. Tapinya geser. Siap maju. Depan dulu. Ya, Pak. Saya geser ke depan dulu. Pak. Siap, STNK-nya ada, Don. Ada, bayar pajak tidak? Bayar. Tidak. Sudah berapa bulan pajak motornya nggak dibayar? Sudah setahun belum dibayar pajaknya. Setahun nggak dibayar. Berapa setahun bayar pajaknya? Kalau setahunnya itu dibayar 3.100. Setahun bayar 3.100. Siap. Apa itu pemuda Pancamarga? Dari anak resimen. Oh, pemuda Pancamarga itu? Siap. Anak dari anak resimen yang orang tuanya sudah berjuang tahun 45. Orang tuanya veteran kemerdekaan Republik Indonesia ya. Sudah berjuang. Siap. Untuk siapa berjuang? Kepada negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik. Berapa tahun sepatu Bapak enggak diganti? Udah 3 tahun. Ini bagian dari siapa bajunya? Ini dapat dari pemuda Pancamarga, Dan. Siapa yang ngasih? Dari Pak Julingga. Pak Julingga. Ini dengan ini seragam. Seragam. Perasaan beda. Ya, ini ya dari seragam Linmas dan yang kali ini. Kalau PPM-nya ini Linmas. Linmas desa mana, Bapak? Desa Tegalega. Tegalega. Oh, Kabupaten Karawang kalau Kabupaten Tegalega. Karawang. Oh, Karawang. Siap. Berapa digaji Linmas di Karawang sebulan? 900 6 bulan. Berapa? 900 6 bulan. 6 bulan 900. Siap. 900 dibagi 6 berapa? Habis.
Berarti Bapak gajinya 150.000 sebulan. Iya. Bapak gajiannya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Loh, emang Bapak makannya 6 bulan sekali? Siap. Makan mah tiap hari, Pak. Ya makan tiap hari, tapi kan ada usaha sampingan. Iya, jadi digajilin Masnya 600.000. 900.000, 600.000. 900.000. Oh, dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Berarti sebulan 150.000. 150.000. Waduh. Coba Pak lihat, coba siapnya. Siap. Siap. Benar ini Malin Masnya. Adap kiri, gerak. Asli ini mah limas. Adap kanan, gerak. Istirahat tepat, gerak. Siap, gerak. Ayo Bapak lapor. Lapor. Hormat dulu dong. Emang sudah jepit, Pak. Sudah jepit enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bapak pakai sepatu saya sudah jepit. Laksanakan. Oh, siap. Ya. Ya. Lapor. Pak Deddy, adakan pengawalan. Pak Deddy, ke tempat Pak Harit. Siap, laksanakan tugas. Sebentar dulu, kenapa harus dikawal? Karena ada perintah dari Pak Bijin. Wah, harus dikawal. Siap, harus dikawal. Kalau emang berbahaya menuju ke sana? Tidak ada berbahaya, tapi sudah perintah dari atasan. Atasan? Sebentar dulu, ke Pak Bijin atasan dari mana? Bapak mah atasannya kepala desa. Dari mana atasan? Bapak mah atasannya kepala desa. Sementara saya sudah tidak aktif lagi di desa. Oh, di desa tidak. Pak Bijin sebagai atasan saya. Oh, Bapak tidak aktif lagi di desa? Siap. Berhenti jadi linmasnya? Siap. Kenapa berhenti? Cari yang lebih. Karena gajinya tidak cukup? Cukup. Oh, jadi linmas tidak keharti? Tidak. Pan linmas pengabdian. Kenapa tidak cukup? Tidak cukup, kan? Karena 600.000, 900.000, 6 bulan? 6 bulan. Sedangkan makan harus? Ada sampingannya, setiap hari makannya. Setiap hari? Setiap hari. Sampingannya pakai apa? Pakai samping kebat, samping rereng, atau samping jualan apa? Jualan sampingan. Jualan apa? Roti goreng. Roti goreng? Siap. Cari rotinya jangan yang goreng, yang bagus dong. Siap. Oh, roti goreng. Gimana roti goreng, Teh? Dibikin sama istri sendiri. Oh, istrinya jualan roti goreng? Kue. Di mana? Di rumah. Di rumah mana? Rumah saya sendiri. Oh, rumah saya. Rumah Bapak? Ya, siap. Jualan? Rame? Jualan. Alhamdulillah. Rame. Punya istri berapa? Satu. Satu. Pernah selingkuh tidak? Tidak. Anak berapa? Tiga. Tiga. Sama istrinya mencintai? Cinta. Cintanya segimana? Cinta sehidup semati. Oh, sehidup semati. Mantap sekali. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Waduh, saya mah pakai senjata jepit. Tidak apa-apa, Dan. Kan tidak boleh naik motor pakai senjata jepit, ditilang. Di sini tidak ada tilang, Dan. Tidak boleh naik motor pakai senjata jepit, nanti ditilang. Ditilang. Bagaimana? Waduh, bahaya ini, saya ditilang. Tidak pakai helm. Bapak juga tidak pakai helm. Ya, bagaimana ini melanggar kita? Jamin, Dan. Hah? Lalu ditilang, saya akan jamin. Gimana Bapak ngejamin siapapun yang melanggar? Lalu di sini tidak ada tilang, Pak. Tidak siapapun yang melanggar harus ditilang, dong. Lalu di jalan raya siap untuk ditilang. Kalau di sini? Tidak ada. Ah, saya mau di sepatu dulu. Sepatu dulu. Ada sepatu saya juga. Oke, langsung ada. Boleh pakai sepatu tuh. Ada sepatu sini dulu. Oh, ya. Sudah, balik kanan, Bapak. Udah. Laporannya diterima. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Yap. Bapak dulu yang hormat. Ya. Saya cari sepatu dulu biar tidak melanggar. Bapak pakai sepatu kan? Ya, saya juga harus pakai sepatu. Bapak duduk di sini dulu, jangan tegang-tegang. Oh, di sini. Bapak barisnya bagus banget. Ya, karena saya di PPM Pemuda Pancamarga sudah ikut latihan semua, Dan. Latihan apa aja? Bela diri. Bela dirinya apa? Baris berbaris. Siap. Oh, bela diri. Ya, siap. Pencak silat, karate. Pencak silat. Oh, kalau saya mah bela diri mah gampang, Pak. Kalau saya bela diri mah tidak cari piomongan aja. Siap. Ya, jadi bela diri saya mah tidak mencari piomongan. Siap, siap, siap. Iya. Saya di sepatu dulu. Siap. Biar tidak melanggar ini. Siap, siap. Pakai senjata jepit. Kan sekarang nggak boleh naik motor pakai senjata jepit.
Tidak apa-apa, Dan. Tapi kan saya di mobil ada sepatu. Ya. Pakai sandal jepit saya tadi. Pakai sandal juga, di motor kan ada pengawalan, Dan. Ya, tidak boleh. Saya nggak boleh melanggar. Tadi pakai sandal jepit nggak boleh naik motor saya. Siap. Aduh. Sepatu dulu. Siap. Bapak kan di sepatu. Wah, udah berapa tahun tidak sepatu gantinya? 3 tahun. 3 tahun? Ya. Oh, ya bagaimana bisa ganti sepatu, Dan? Kalau gajinya nggak cukup, buat makan aja sudah nggak cukup. Makan nggak cukup? Ya. Ya jangan jadi Hansip kalau makan nggak pengen cukup, jadi manajer. Kalau makan pengen cukup, jangan jadi Hansip, jadi manajer. Manajer. Oh. Manajer. Muhammad Idris. A. A-nya apa? Amahoro. A-W-W. Amahoro. Ini marga saya. Marga ini Amahoro. Amahoro orang mana, Ri, Bapak? Ambon. Wah. Bapak Ambon. Ambon. Dari Maluku Tengah. Bapak dari Maluku Tengah. Siap. Wah, atuh. Sama saya temen. Siap. Saya mah sama Ambon teh temen tiap hari, Pak. Siap. Saya mah pagi-pagi sebelum makan dengan Ambon dulu. Saya mah kalau enggak ketemu Ambon sehari enggak enak badan, Pak. Saya mah harus Ambon. Siap. Apa coba tahu enggak, Bapak? Tiap hari saya selalu makan Ambon. Makan makanan Maluku. Bukan. Pisang tuh. Pisang Ambon. Iya. Bapak Maluku? Ya, siap. Maluku mana? Maluku Tengah. Desa apa? Desa Masoi. Oh, Desa Sepa. Masoi. Kecamatan? Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Dati. Desa Sepa, Kecamatan apa? Dati 2 Maluku Tengah. Oh, sebentar dulu. Coba ngomongnya pakai logat Maluku. Desa apa, Bapak? Desa enggak? Beda dari Desa Malu, Desa Sepa. Desa Sepa? Ya. Desa Kecamatan Amahai, Kabupaten Dati 2 Maluku Tengah. Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Ya. Sekarang enggak ada lagi Dati 2, Pak. Sekarang enggak ada daerah tingkat 2, enggak ada. Siap. Kabupaten Maluku Tengah. Siap. Bapak orang Maluku Tengah. Maluku Tengah. Iya. Bagaimana Bapak bisa pergi ke sini? Ketemu istri di Jakarta. Oh, ke Jakarta. Iya. Bapak kapan ke Jakarta? Saya udah 32 tahun di Jakarta. Oh, Bapak 32 tahun di Jakarta? Ya, sampai saya ikut ini, dapat seragam ini. Merantau? Merantau. Jadi apa? Biasa. Jadi, tadinya jadi kolektor, sekarang sudah enggak. Kolektor apa? Ya, untuk... Tukang nagih hutang? Mengurusin lahan-lahan orang. Bukan nagih-nagih hutang. Jagain? Ya, tanah orang. Di Jakarta, ya. Tanah-tanahnya dijaga oleh Bapak, ya. Biar tidak diserobot orang. Ya. Saya memang jelas-jelas orangnya jujur, Pak. Wah? Jujur saya, bukan preman. Oh, bukan preman. Ya. Bapak orangnya jujur. Jujur. Disuguhin, disuruh sama bos-bos Jakarta jagain. Ya, Pak Tommy Soeharto, Pak. Ini apa tanahnya Pak Tommy? Oh, Bapak dulu jagain tanahnya Pak Tommy ya. Di Jakarta. Jakarta. Selama berapa tahun? Sampai sekarang masih, Pak. Cuma karena saya udah dapat istri di sini, saya harus ikut istri di sini. Oh. Bapak dulu jagain tanah Pak Tommy? Ya. Sampai sekarang juga masih dijaga masih. Sama anak Ambon, Pak. Oh iya tanahnya. Ya. Lalu dulu Bapak grup siapa anak Ambonnya? Saya sama Hercules sama John Kay. Yang benar. Iya, Pak. Pernah. Kan... Hercules sama John Kay mah beda ininya. Kalau John Kay memang dia bukan orang Ambon, Pak. Dia memang pulaunya udah terpisah dan udah terpisah. Jauh. Bapak grupnya grup siapa? Saya dengan Pak Onyong Hayoto. Onyong Hayoto. Maksudnya ya. Grupnya grup Hercules, Bang Hercules sama Bang Hercules. Bang Hercules Bapak John Kay. Iya. Yang Bapak grup siapa? Hercules sama Pak Onyong Hayoto. Bukan John Kay bukan. Bukan. Oh, tadi katanya bareng John Kay. Ya memang semua di situ dari Seram Kay juga gabung sama kita sendiri. Gabung, Pak. Oh, gabung. Bapak ya. Pernah dulu grup di situ? Iya. Berkelahi pernah enggak? Pernah. Di mana? Itu di tanahnya Pak Tommy. Sama siapa berkelahinya? Ya, sama orang-orang Ambon juga. Oh. Apa berkelahi, Pak? Damai aja jangan berkelahi. Ya, itulah. Karena dari pihak mereka itu mau cerobos masuk. Karena mereka itu masuk dengan berponding, kalau saya masuk tanah itu dengan sertifikat asli. Oh, jadi Bapak dagain tanah yang ada sertifikatnya? Ya, yang ada punya sertifikat, bukan berponding. Bukan berponding. Berponding itu apa artinya? Maksudnya kalau berponding itu kan kadang-kadang dia buat surat palsu. Oh. Kalau saya memang jelas yang punya tanah diberikan ke saya dengan surat kuasa. Bapak dari dulu memang dari Ambon pergi ke Jakarta ngikut siapa? Kakak.
kakaknya. Ya. Kok bapak gayanya gaya tentara sih? Ya karena PPM ini kan sudah dididik sama TNI. Udah TNI. Ya. Yo. Memang kalau KBT ini keluarga besar TNI. Oh, dididik dari TNI. Anak dari tentara. Tapi bapak nggak pernah jadi tentara kan? Bukan. Bukan. Asli. Asli. Oh, jadi asalnya Sukpura Jaga, centeng tanah. Juga tes tapi nggak lulus. Oh, pernah tes TNI ya. Tapi nggak lulus. Nggak lulus. Oh, sekarang akhirnya jadi pemuda Pancamarga. Pemuda Pancamarga. Bapak mah bukan pemuda lagi atuh. Pemuda mah tuh umur 20 tahun, 30 tahun lah masih pemuda. Bapak umur berapa? 54. Wah, udah aki-aki Pak 54 mah. Tapi masih kalau untuk masalah tenaga saya masih kuat. Oh, masih kuat. Jadi usia boleh tua tapi semangat masih muda. Semangat masih muda. Waduh, hebat luar biasa. 54. 54. Saya 51. Beda 3 tahun. Siap, Bapak. Wah, kita kemana sekarang? Kita tujuan ke Naruto, rumah Paris. Naruto gitu sih teh. Naruto, lain Naruto. Lain Naruto, Naruto. Naruto. Dah yang benar dulu sih teh. Naruto. Ye, yeah. Naruto. Naruto. Kira-kira. Naruto. 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 Ye. Naruto. 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 Oh, siap. Siap. Wah, siap. Siap. Jalan. Jalan, Pak. Woi. Anjir. Mana pistolnya, Tak? Tidak ada, Dan. Kenapa ada wadahnya tidak pakai pistol? Ya, ini untuk simbolis, Tak. Simbolis. Panyute pindahkan ke dia, Tak. Pistol. Oh, simbolis. Siap. Siap. Maju. Maju. Ada bensinnya enggak? Enggak, siap. Maju jalan. Lain kanyut panjang katanya. Nah. Waduh. Ayo jalan. Jalan, Pak. Ada yang ditarik. Oh, ada yang tarik. Oh. Sip. Jalan. Udah ditabrak kita. Ya, bersama Bapak Idris dari Ambon. Dari Ambon. Dari Ambon, Pak Idris. Siap, dari Ambon. Oh, siap. Awas. Awas. Masih jauh nggak? Masih. Ada 2 jam lagi. Sudah sembuh, kan? Bapak dari Ambon. Dari Ambon. Kita dari Ambon. Dari Ambon. Sudah lama di sini? Sudah 15 tahun. Enak nggak punya istri orang sini? Punya istri asli sini. Enak tidak? Enak. Namanya Goyang Kerawang. Oh, aduh. Bukan, sudah ditaruh. Sekarang kan ditaruh nih. Boleh berpikir tidak? Ya.
sungai. Sungai. Oh, ini Citarum. Citarum. Dari Jatiluhur ini. Ada dari Jatiluhur, ada dari Cikau. Ya, ada dua cabang. Dari mana? Dari Cikau sama Jatiluhur. Oh, dari Cikau sama Jatiluhur. Siap. Ini sungainya. Sungainya. Oh. Ini sudah karatan ini. Ya. Ini harus ada pemeliharaan. Kalau enggak nanti cepat rusak jembatannya, sayang. Ya, udah. Siap. Jangan lama-lama di jembatan, berbahaya. Lanjut. Lanjut. Semangat. Semangat. Laksanakan perintah. Laksanakan. Siapa namamu? Muhammad Idris. Siapa kita? Saya kita Muhammad Idris. Ini jalannya di hotmix ini. Ini baru kan. Oh, baru. Sedikit lagi. Bilang sama Om Jen, suruh ke pohon. Ya, sedikit lagi. Mau, ya. Kan ini kita pas ini. Kan motor. Ya, kanan apa kiri? Kiri. Kiri. Dulu ke pinggir, jangan langin jalan. Siap. Lapor dulu. Siap. Lapor. Kita telah sampai di rumah Pak Haris. Siap. Dilaksanakan tugas. Lapor hal selesai. Waduh. Terus kalau kesini mau ngapain? Silaturahmi. Silaturahmi dengan siapa? Dengan Pak Haris serta keluarga. Siapa Pak Haris? Tukang pengobatan rumah sehat. Tukang pengobatan rumah sehat? Siap! Jadi yang diobatin rumah? Pasien! Oh, dikira rumah yang diobatin. Pasien! Pasien! Apa saja yang diobatin? Ya, untuk seluruh tubuhnya. Seluruh dari tubuhnya? Dari badan sampai kaki. Dari badan sampai kaki? Siap! Apakah kanyut bisa diobatin di sini? Tidak bisa! Tidak bisa, dibikin heras tidak bisa. Tidak bisa. Bikin panjang tidak bisa. Tidak bisa. Bikin besar tidak bisa. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Jadi ngobatinnya apa ke di sini spesialisnya? Untuk penyakit rematik. Stroke. Lumpuh. Stroke. Siap. Saya ini duit tinggal setruknya. Bagaimana bisa diobatin enggak? Duit saya tinggal setruknya nih. Tinggal setruknya nih, duit habis. Tinggal setruknya. Bisa diobatin tidak? Tidak bisa. Bisa diobatin? Ya kalau stroke memang jelas enggak bisa, Dan. Duit tinggal setruknya bisa diobatin enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Berapa ongkos ojek? Terserah dari komandan. Harus ada tarifnya. Tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Karena motor saya tidak pakai tarifnya. Oh, gratis. Siap. Oh, Bapak gratis? Gratis. Oh, hebat. Kalau gratis, Bapak dapat duit dari mana? Jualan sampingan. Jualan sampingan? Siap. Jangan jual samping atuh. Jual celana aja. Oh, siap. Siap. Terima kasih. Siap. Kita laksanakan kegiatan berikutnya. Siap. Ya. Laksanakan. Siap. Eh, kalau saya belum turun, kamu jangan dulu. Siap. Cepat dulu. Pangkalan, Pak. Itu matanya, kamu melotot sama saya? Ya, tegap. Itu, kenapa matanya melotot? Ya, seorang prajurit harus gitu. Hah? Lapor maupun hormat. Harus kepada komandan. Siap gitu. Oh, ai melotot tujuannya apa melotot? Nah, coba sekali lagi. Wah, benar melotot. Asli ini.
kamu kenapa melotot marah sama saya? Tidak. Oh iya, terima kasih. Kembali ke tempat. Baik, tempat. Nggak, siapa dihormat wae. Ini ojek, ojek kasih dulu ojek. Siap. Ojek. Satu, ojek sana. Kasih dulu ojek. Ojek. Ojek ya, ojek. Tadi ojek, ojek. Mana, 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 mana? Ojek. Mana ojek? Ojek, mana? Ya. Siap. Satu lagi ojek. Satu lagi ojek, bayar. Siap. Kemari. Lari. Lari. Waduh. Siap. Siap. Oh, siap. Oh, siap kakinya yang benar. Siapa? Yang benar kakinya. Oh, bagus nih kakinya. Bapak belum ojeknya? Siap. Nih. Kenapa Bapak jadi ngajuralit? Bapak kenapa jadi ngajuralit? Sudah, saya terima. Kenapa? Siap. Harus diterima. Siap. 2000 juga duit. Siap. Oh. 1000 duit. Diterima. Rezeki harus harus dinikmatin. Insya Allah. 2000 juga harus nikmat. Insya Allah. Diterima. Saya ikhlas ngasih 2000. Ikhlas. Saya ikhlas ngasih 2000. Siap. Ikhlas. Bapak tidak ikhlas terima 2000. Ikhlas. 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 2000 ikhlas. Ikhlas. Terima kasih. Yang penting Bapak baris. Ini siap. Siapa? Pak Haris. Oh, Pak Haris. Ini yang ahli pengobatannya. Siap.